kita masukkan ikan ke dalam kolam. Masa kita disuruh berenang sama ikan, Pak? Wow. Wah, sore-sore begini ngapain ya? Berenang. Yes. Cie, berenang yuk. Pas lagi juga hujan nih, Cie. Kan udah berturut-turut 4 hari hujan. Sama siapa berenangnya? Sama aku. Kalau sama kamu doang mah enggak mau. What? Kalau mau sama papa atau mama. Baru seru. Uh-oh. Meanwhile. Waduh, sore-sore gini enak nih santai. Wow. Papa. Kamu ngapain sini? Papa lagi santai. Berenang yuk, Pak. Berenang. Seperti biasa. Gitu. Enggak mau. Ih, kok semuanya pada gak mau sih? Habis. Sejak kita punya kolam renang, kamu berenangnya gitu-gitu aja, nggak pintar-pintar. Hey. Papa ada ide. What? Oh no. Kamu tunggu bentar ya. Papa pergi beli sesuatu. Biar berenangnya level up. Hah? Level up? Kayak gimana ya, Pak ya? Dah, kamu lihat aja ntar. Cih, kata Papa mau berenang bareng. Yang benar, Fiar. Iya, tapi Papa bilang kayak mau beli sesuatu gitu. Kita masuk kolam duluan yuk, Cih. Ayo, yuk, 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 yuk. Katanya gak basahin Cece. 5 minutes later. Yah, kok udah masuk duluan? Curang ih. Halo di ADD177. Kalian udah masuk duluan sih? Abis bapaknya lama, katanya sebentar. Bapak, beli apa sih? Kita masukkan ikan ke dalam kolam. What? Hah? Ikan? Masa kita disuruh berenang sama ikan, Pak? Few inches later. Ntar rusak lagi kolamnya. Masih ada lagi. Fiar. Bondi. Bondi. Ikannya takut sama kamu, Fiar. Bondi. Bondi. Aduh. Okay. Wah, sekarang baru bisa menikmati ikannya. Hati-hati kegencet ikannya. Kok aman? Mama mau lihat ikan? Yes.
Ampun, ini Tiar, Tiar. Kalau ini ikan paus boleh takut. Bertemanlah dengan ikan yang ini saja. Bertemanlah. Aku mau. Aku mau turun tangkap ikan dulu. Eh, awas ini ikannya, aku mau turun. Ya, turun aja. Wih, ikannya banyak. Ayolah, Tiar. Aku gak mau keindah ikan. Piring sih. Aku udah ketangkap satu dia. Lepaskan. Okay, let's go. Balik ke sini. Papa ikutan juga. Biar seperti snorkeling di laut. Yes. Wow. Ada ikan yang keinjek kan? Ikannya kecil doang gitu takut. Mau lagi kan? Seperti berenang di akuarium. Nice. Jangan kali ya, ntar bau kolam kita. Atau gini aja, kita bikin acara lomba tangkap ikan. Oke, sekarang aku udah bisa tangkap ikan. Aku paling suka tangkap ikan, aku pasti tangkap lebih banyak daripada kamu. Masa sih? Ya, sekarang kalian ke daerah persiapan di ujung sono. Ini saya Pierre, ini Cara, oke? Dalam 3, 2, 1, go! Tuh banyak kok. Ayo. Tuh. Nah. Kamu udah dapat kira? Udah sekitar 4. Yes! Iya. Ayo, Fier. Ikan pertama sih, Fier. Yeah. Kok Fier enggak pernah nangkep-nangkep sih? Udah. Fier, ayo. Emang iya mau mati? Yes! Yes! Gue udah ada banyak! Bocah, ngapa ya? Minutes later. Oke, Kiara, Fier, waktunya akan habis dalam 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita hitung ikan siapa yang paling banyak. Okay, let's go. Ini sepertinya nggak perlu dihitung lagi, guys. Pertama, hitung ikan itu agak susah. Terus kedua, dilihat gitu aja udah ketahuan siapa yang lebih banyak ikannya tuh.
Kelihatan kan? Alma. Dan pemenangnya adalah Papa. Jadi Kiara akan mendapatkan es krim 2, Fier 1, Papa 3.